perlu saya bilang ke teman-teman semua, bila ada orang yang harus tersisa, yang percaya bahwa Petren insya Allah akan maju, dan itu tinggal satu orang saja yakni Yusuf Mansur, maka saya akan berdiri di sini, di depan saudara-saudara semua. Dan alhamdulillah, ternyata bukan cuma saya yang berdiri, tetap percaya bahwa Petren bisa maju, tapi juga ada saudara-saudara semua. Mudah-mudahan, ya, kalau kemarin, tahun yang lalu, saya memakai istilah, saya memakai kemudian tagline, I will bring you to tomorrow, hari ini kemudian, malam ini kemudian, tagline-nya kita rubah, together to tomorrow. Terima kasih.